Halo teman-teman, balik lagi channel gue Extreme Tech. Kita main game baru teman-teman. Kita main Mobile Legend Adventure. Oke, sebenarnya gue baru juga main teman-teman. Ini gue baru buka. Ya paling baru main berapa nih? Berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini hari ke-6 teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang main game ini juga ya, mungkin teman-teman bisa bantu-bantu gue. Mungkin ada hal-hal yang gua nggak ngerti teman-teman. Mungkin teman-teman yang lebih jago, yang lebih tahu, teman-teman bisa bantu gua ya teman-teman. Di sini gua kepengen ini teman-teman, gua kepengen gacha ya. Ini ada berapa nih? Ada 10. Kita buka aja langsung kali 10 ya. Kita gambar nih. Kita gambar batunya. Segila. Dapat emas tuh. Cakep banget. Ben ya. Wah, ini netral Alucard. We can change the future. Aldous. Dapat Hylos ya, ini tank ya teman-teman ya. Gua jujur aja gua nggak tahu yang mana yang bagus banget, yang biasa, yang jelek. Gue jujur aja nggak tahu. Gue cuman berdasarkan pengalaman aja teman-teman main Mobile Legend. Nah ini yang gue punya teman-teman. Ini yang gue punya ya. Gue nggak tahu ya. Gue pakainya sih Lolita, Aurora, Moskov, Harley. Balmon ya, Balmon pun gue naikin dari warna ungu nih. Sama Kaja, ada Eudora, Odette nih dapet. Nah mungkin teman-teman bisa kasih tahu nih, ini dari yang ini bagusnya yang mana ya teman-teman ya. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar teman-teman yang udah main duluan. Jadi gue cuma apa ya, gue gacha lagi teman-teman ya. Ini ada. Ini yang baru nih, bentar deh. Gue lihat dulu nih. Ini gue banyaknya apaan ya? Yang kurang apa nih? Merah ya. Tigreal sih boleh juga nih, Tigreal nih. Oke, kita elemennya light berarti ya, light ya. Light, siapa tahu gue dapat gatuk kaca nih, ya enggak. Kita 10 langsung. Oke, kita gambar bintang teman-teman. Kan dapat emas kan? Kaja, kajanya 3 ya. Ih, kaja lagi. Ini light semua ya. Igreal dong. Ada fragmen juga ya. Healing prayers. Mana nih 5 ini? Healing prayers. Nah, Odette. Tapi Odette udah ada ya. Odette jadi merah ya. Odette, padahal gue pengennya ini apa namanya, Tigreal ya. Udah habis. Oke, kita buka yang lain teman-teman. Ini gua ada 6.000 ya. Kita buka 10 kali. 10 kali. 2 kali. Dong. Kali ini suram nih, teman-teman. We can do it. You got a good taste. Wise choice. Ini kayaknya harus gambar ya kayaknya ya. Harus, kita buka lagi nih. Kita harus gambar ini nih. Tuh. Ini ngefek apa enggak gua nggak tahu ya, teman-teman ya. Cuman iseng-iseng aja ya. Kan. Aduh. Ada pengaruh enggak ya? Gua nggak tahu ya, teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman yang tahu mungkin
bisa tulis teman-teman di kolom komentar. Nah, ini dia yang gue demen, Gatot Kaca. Gila ya, Mighty Guardian. Let's see who has the last Maniac. Bentar ya. Ini apa ya? Oh. Oh iya, gua ada ini ya, teman-teman ya. Nih, ini bisa di summon ya. Sep. Satu doang nih. Oh, Cyclops ya. Oke. Apalagi nih? Ini ada lagi. Bisa dua tuh. Hilda Alucard. Oke, ini fusion, fusion. Ini apa ya? Eudora. Eudora gua kayaknya udah dua. Belum ya? Oh. Bisa gak tuh? 6. Oke, kita coba yang lain, teman-teman. Kita coba apa ya? Akai, Akai boleh juga nih, Akai. Merah lah ya, kita coba ya. Kita coba 6 kali. Kita keteng. Wah, gak nyala tuh. Dapat fragmen doang ya. Dapat fragmen lagi ya, udah acakin aja dah. Iya, nge-lag. Nah, kan gara-gara nge-lag tuh dapet nih. Dapet Zilong ya. Gue denger-denger katanya Zilong ini ya, teman-teman ya, katanya salah satu yang the best ya di game ini ya. Gue gak tahu ya, mungkin teman-teman yang tahu, teman-teman boleh kasih tahu. Maklum ya, masih ini nih teman-teman, masih culun-culunnya nih. Cukup gak? Oke, habis ya. Oke, teman-teman, segini aja videonya untuk kali ini, teman-teman. Jadi, gue mau tahu teman-teman, kira-kira teman-teman setuju nggak nih? Gue nextnya gue coba tambah game baru ya. Selain Captain Tsubasa, kita kasih selingan Mobile Legend ini. Mungkin kalau teman-teman suka, teman-teman apa namanya tertarik. Nanti gue sisipin ya teman-teman. Jadi kalau Captain Tsubasa itu lagi kosong ya, mungkin gue isi pakai ini teman-teman. Atau enggak, bisa juga kita balik ya. Kalau minatnya Mobile Legends Adventure ini mungkin lebih banyak, mungkin bisa dibalik. Jadi Captain Tsubasanya kita turunin, kita naikin yang ini ya. Oke teman-teman, sekali lagi gue butuh masukan teman-teman. Jangan lupa tulis di kolom komentar kira-kira kedepannya gimana. Oke, sampai ketemu di next video.